Halo teman-teman, aku Munim. Di sini aku memberikan tutorial dan lesson lagu dari Creed yang berjudul One Last Breath. Aku senang sekali lagu ini. Aku ingat dulu pertama belajar gitar, petikannya lagu ini pas waktu kecil. Itu lumayan susah. Sekarang aku berikan lessonnya. Yuk langsung saja. Yang pertama kamu lakukan seperti ini. Ini pakai jempol dan telunjuk tangan kanan, kemudian tangan kiri seperti ini. Senar 1, fret 2 dan 5. Kemudian hammer on senar nomor 1, kemudian petik senar nomor 2 fret 3. Kemudian petik senar nomor 3. Selanjutnya di senar nomor 5 bassnya pakai jempol A, kemudian senar nomor 2 fret 2, 3 dan 5. Kemudian posisikan B minor seperti ini aja mudahnya. Senar nomor 5 dan 2 di fret 2. Kemudian fret 3, kemudian hammer on. Kemudian senar nomor 3 4 fret 4. Selanjutnya posisikan di G mayor. Yang dipetik senar nomor 6, 4 dan 3. Kemudian selanjutnya senar nomor 1 yang jempol tangan kanan senar nomor 4 di D. Kemudian senar nomor 5 fret 4, lepaskan fret 0. Kemudian posisikan A, petik senar nomor 5, 5 sampai 2. Senar nomor 2 di hammer on pull off. Kemudian senar nomor 4 fret 4, senar nomor 3 fret 0. Kemudian posisikan B minor tapi dilepas. Kan B minor ini jari tangannya dilepas. Ini petiknya ke bawah semua. Kemudian G mayor. Pelan seperti ini. Barusan adalah tutorial dan lesson lagu dari Creed yang berjudul One Last Breath. Memang lumayan susah, kamu pelan-pelan aja petikannya, tapi enak sekali. Kalau kamu punya request, langsung saja komentar. Aku Munim, terima kasih.